kawan-kawan, jadi hari ini kita berada di rumah panjang Gemantung. Jadi inilah keadaannya, rumah panjang Gemantung. Ada beberapa bilik. Ada 10 bilik di sini. Jadi untuk mau tinggal sini boleh juga. Satu bilik ini harganya Rp50 saja untuk satu malam. Dan kalau ada persambahan dan ada makanan, Rp80 satu kepala. Untuk satu malam. Jadi di sini banyak peralatan-peralatan yang sudah kita nampak yang digunakan oleh suku kaum Rungus tradisional. Dan di sini juga ini ada satu alat nih yang menarik. Ini digunakan satu masa dulu untuk menggiling ataupun mengisar jagung. Nah, dimasukkan di sini ya, lubang nih. Dan oke, jadi kita ada jagung sudah nih. Nah, ini yang jagung masih biji-biji ini. Kita kasih masuk di sini. Kita lihat hasilnya. Ini kilang jagung. Dulu punya. Nah, lihat ini dia baru kisar pertama, ada lagi biji yang kiri kanan pun boleh ini. Tapi kalau ikut jam lah. Nanti dia tidak kena kisar semua. Jadi ini boleh dua orang ini, kiri depan belakang ada tempat duduk. Boleh tukar-tukar. Oke, jadi yang ini satu ini kami bilang tonsung. Ini ya tonsung. Tonsung ini pakai gohol dulu lah. Waktu na gohol. Inilah cara orang dulu-dulu ini. Ya. Untuk mendapatkan beras pakai gohol dulu. Hai, mana sudah siamai? Oke, seperti ini. Kalau dulu-dulu ini Sumandak yang buat ini. Sumandak yang lelaki pergi kerja, mereka cari cari keperluan, memburu, cari ikan, dan juga cari bekalan makanan lah. Ini bilik-biliknya nih kawan. Nah, satu bilik Rp50 saja satu malam. Ya, jadi ada bilik yang sudah ada isi ini. Orang menginap di sini karena ada urusan kerja. Jadi mereka mau tinggal inap desa lah ini namanya, inap desa. Nah, ini kami bilang saging, ya. Saging. Nah, untuk digunakan untuk angkat padi, barang-barang yang dibawa di ladang lah. Nah, ini untuk perempuan lah nih, perempuan saging. Kalau yang lelaki guna ini. Nah, ini dipanggil barazit lah. Ini boleh buka tutup dia. Nah, dulu nggak nanti deh. Tinagaban ini udah beda sedikit. Oh ya, tinagaban itu spesial sedikit dia. Ini barazit yang ini. Itu bisa, apa tutup mo? Oh, kalau barazit, saya ada tutup. Nah, saya ada tutup. Ini barazit. Sama juga lah, kusung. Nah, tuh, kusung. Dia 4 sigi. Dia punya pantat ini 4 sigi. Barazit. Yang ini tinagaban. Oh, sebenarnya saya pun baru nampak ini.
Mat berapa beritanya di bozu ibu? Oh. Apa dok lawang bozu? Bozu nggak? Ya kita ngapa dok? Tapi mat kuit tang bulan yang kugul dok. Bozu kadi tu. Raja kuit. Jadi yang ini dinding ini digunakan ini daripada kulit kayu. Ini daripada pokok togung, kami bilang togung. Nah, pokok togung diambil kulit dia untuk dibuat dinding lah seperti ini. Dia ada corak. Oke, ini dipanggil bubu lah, bubu. Jadi ini digunakan untuk menangkap ikan. Ya, menangkap ikan, simpan di sungai. Ini sebelah belakang ini ditutup, nah, si tutup ini. Jadi yang sebelah mulutnya ini seperti ini. Ya, dia ada satu ruang yang menirus. Saya bilang garau, garau. Jadi itu ikan masuk sana dan dia tidak akan patah balik karena ujungnya itu runcing, tajam. Nah, dia akan terus masuk di bagian perut bubu dan ikan itu akan terperangkap di sinilah karena ini bagian belakang ini ditutup. Jadi besar-besar ikan, oh. Oke. Okay. Jadi ini empat tubuh. Nah, ini dipanggil popok. Nah, ini lagi satu alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Dan yang kelebihan yang ini dia punya mulut ini 4 sigi. Nah, itu labi-labi. Nah, boleh dapat nih labi-labi. Nah, ini tapi ini mulut sedikit kecil lah. Kalau yang besar lagi labi-labi lagi lebar boleh masuk. Nah, dulu saya pernah pakai ini. Dia punya beliau ada ini. Besar tuh ikan labi-labi. Orang pun tidak sangka ada labi-labi di sungai biasa. Ya. Kalau yang bubu tidak dapat labi-labi. Kalau yang ini boleh sebab dia punya mulut 4 sigi. Nah, ini kelebihan lah popok. Satu lagi kelebihan dia nih. Kalau airnya ngam-ngam di paras ini saja, itu ikan tidak lemas. Biar berbulan apa? Biar beberapa hari. Kalau yang bubu itu ikan boleh mati. Dia tidak dapat ambil oksigen dari permukaan air. Tapi yang ini boleh. Ikan boleh tahan lama. Ah, banyaklah ikan masuk. Nah, ini lagi satu, si Sizud. Ah, inilah si Sizud ini. Woi. Ini seronok ini kalau ramai-ramai ini. Si Sizud, tengok dia punya atas tuh. Ah. Nah, itu. Ini seronok ini, ramai-ramai satu kampung masuk sungai tangkap ikan. Woi, riuh rendah satu kampung, best nih. Jadi ini si Sizud lah. Oke, jadi ini yang di dalam bilik lah. Nah, inilah yang bernilai Rp50 satu bilik. Jadi berapa orang pun boleh masuk. Oh, berapa don? Tiga orang. Jadi satu bapak, satu mama, satu anak. Ya, jadi ada tilam juga disediakan, nah, dan ada peralatan seperti ini. Eh, soalnya kayak apa peralatan deh? Sampah pinggai. Nah. Jadi yang ini tidak dapurnya, ini bilik saja. Ada yang satu yang ada dapur di sebelah. Eh, mendingan menutup. Jadi ini Raza. Ini lagi satu peralatan tradisi Raza. Nah, ini untuk simpan itu jagung tadi yang telah dikisar. Oke. Okay. Sementara kita kasih siri pakai rolibu. Ini rolibu ini bikin tampil lah, tampil mengasingkan yang butir-butir sama yang serbuk-serbuk kecil. Jadi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki lah. Nah, inilah bilik ini, dua sugang. Jadi kita nampak sini lengkap ini dengan peralatannya. Ya, ini ada tangga. Ini tangga ini digunakan untuk mengangkat air. Nah, saya pernah juga pakai ini dulu waktu masih lagi tahun 90-an. Ya. Jadi ini juga peralatan digunakan untuk tempat bekalan air minum. Nah, selepas dimasak simpan di sini. Lu kan ngalan diri, tangga ya. Lu ngaran tipe minuman teh diri. Balingan kena.
Hah? Terizok. Terizok. Terizok tadi tumpung. Naik ke galas ini. Galas ay. Oh. Jadi ini galas dulu-dulu guys. Dia gunakan ini bambu juga. Semua peralatan dari bambu. Dan ini dia punya piring lain nih, piring. Piring ini daripada tempurung kelapa. Nah, jadi semua yang asli guys. Tidak ada yang daripada kaca ataupun seramik ataupun plastik. Nah, ini yang relibo itu, tempat simpan makanan, boleh juga apa-apalah. Dan ini gantang. Ini gantang ini digunakan untuk menyukat itu hasil dikisar itu padi ataupun beras, boleh sini dia tukat berapa gantang. Nah, satu gantang ini lebih kurang mau 5 kilo kan ya? Nah, dekat 5 kilo lah. Oke, satu gantang. Jadi yang ini tempat simpan keperluan lah, seperti jaring lain nih, bakul. Oke, jadi di bawah ini juga, nah, ini kikizop. Ini namanya kikizop. Nah, kamu tahu gak tujuan nih kikizop? Nah, bikin kipas. Tapi bukan kipas orang, ah. Ah, ini di kipas sini. Kalau ada api sana, dia punya api tidak kuat atau mau mati sudah. Nah, di kipas-kipas begini. Nah, inilah. Jadi ini dipanggil ropuhan lah, ropuhan, tempat masak nasi. Nah, ini tempat simpan sudu. Nah, inilah sudu dulu-dulu nih. Boleh pakai ngam-ngam. Coba. Nah, ambil dari makanan sini. Sini makanan nih. Makan. Jadi masih terbayang-bayang lah dulu-dulu suasana di rumah panjang. Sekarang ini tengah hari di sini, tapi masih lagi rasanya sejuk. Nah, inilah kelebihan ini rumah panjang dulu-dulu. Dia punya suhu itu tetap kekal seperti suasana di luar. Ya, dia tidak bezanya, sebab dia punya atap ini adalah atap nipa, daun rumbia kan, daun nipa yang dianyam menjadi atap nipa lah. Jadi suasananya tidak perlu ekon. Apalagi kalau di sini nih, kita boleh baring-baring ini, macam santai-santai saja di sini. Nah, satu ini. Wah, dia punya anu ini dikasih bentuk, kasih miring-miring, dia punya tempat nyandar supaya boleh baring-baring. Oh, nyaman sekali. Amat sengkau di tepi laut. Kalau pergi sini nih, oh, Syoko, tenang. Tenang, fresh. Bukan macam bangunan sekarang tuh. Ada aircon lah, ada kipas lah. Nah, itulah yang bikin penyakit itu. Itu udara tidak fresh. Diproses balik, diproses. Lain lagi bahan-bahan kimia daripada gas. Nah, jadi dulu-dulu umur manusia sampai 100 lebih. Sekarang 70 ke bawah. Nah, ya, daripada penggunaan udara yang terperangkap itu, ekon semua itu sangat bahaya. Kamu tahu kan ada meninggal itu menggunakan ekon di kereta tertidur, kalinya tidak bangun-bangun. Nah, itulah. Itulah contoh-contohnya akibat penggunaan udara yang tidak segar, boleh mati, bikin mati orang. Tambah lagi dengan makanan lah, makanan lagi. Kalau dulu kampung-kampung main rebus saja, sekarang makanan banyak perasa dia. Itu sangat membahayakan kesehatan. Oke, jadi kita ada set gong juga di sini. Ini gongnya. Gelap kah? Oke. Jadi ada set gong di sini, kawan-kawan. Banyak ini. Boleh kalau mau ada pemain, kita boleh bayar Rp80 satu kepala. Nah, di atas ini ada lampu pom. Saya pun sempat ini guna lampu pom ini. Ya, lampu pom. Bukan pakai karena dia pakai lampu pom seperti itu.
Nah, di atas lagi boleh simpan barang-barang seperti panding, gumoroy, nah, apa-apalah simpan di atas. Jadi inilah keistimewaan ini, rumah panjang. Kamu nampak di atas tuh. Nah, boleh juga di sana. Boleh bikin bilik juga simpan barang. Oke. Terima kasih guys sudah ikut menonton di sini. Nah, siapa yang berminat ya silakan untuk merasakan nikmat di kampung Pinap Desa. Oke. Jadi dia punya penjaga di sini yang diwakilkan oleh pengusaha yang bertanggung jawab di sini pendaftaran dan juga melawat para pengunjung. Boleh perkenalkan diri, Pinai. Sengaran no? Eriko. Nama saya Eriko Adrian. Oke, okay, Eriko Adrian. Oke, okay, jadi ada nomor telepon sini. Tiket tadi. Nah, yang ada tiket nanti kenapa gitu ada nomor lah. Oke. Okay. Kau ingat gak Eriko? Aku anda ingat tu nomor. Nantilah kasih template dia nah. Di apa di video. Jadi jangan lupa jangan lupa mengunjung channel Kalindos. Kalindos channel lah. Kalindos channel. Jadi senggol.